Hari ini akan saya sama Kak Dewi kemudian gelar pahlawan nasional pada kakek kami, Pak Baswedan. Kebetulan saya jadi tumbuh besar bersama dengan kakek satu rumah di Jogja. Karena kalau zaman dulu anak cucu satu rumah semuanya. Jadi saya sulung, ayah ibu masih tinggal bersama dengan kakek. Jadi pulang TK itu kakek biasanya jemput ke rumah. Karena saya kan agak jauh. Kemudian setiap hari saya mengantar ke kantor pos bersama beliau. Karena beliau adalah seorang wartawan. Dari mudanya wartawan sampai akhir hayat, kemanapun pergi selalu bawa kamera, kemanapun pergi selalu bawa tape recorder. Hari ini ada ratusan koleksi kaset rekaman semua pembicaraan dengan siapapun pasti direkam. Sehingga semua pembicaraan itu hampir pasti ya mau gak mau harus bermutu karena ya memang direkam. Ketika SD, ini sudah pengalaman sedikit SD, beliau tiap hari kirim surat, saya jadi juru tulisnya. Jadi duduk di mesin ketik, mesin tulis meja dan mesin ketik, saya ketik, beliau diktik. Nah, yang ditulis saya tidak ingat, tapi beliau selalu kalau habis mendiktik, di ujung surat itu selalu bilang, surat ini saya diktikkan dan diketik oleh cucu saya Anies. Saya bangga sekali ketika disebut begitu. Yang saya tidak sadar dan baru tahu kemudian hari, itu adalah cara beliau memberitahu si penerima kalau banyak salah-salah ketik, itu bukan diketik oleh dirinya, tapi oleh cucunya. Kita kan bisa lihat beberapa waktu yang beberapa tahun lalu, Tempo menulis 100 tulisan yang mempengaruhi perjalanan bangsa, kira-kira begitu. Salah satu tulisannya adalah tulisan Air Baswedan. Bisa lupa judul edisi khusus itu, merangkum 100 tulisan, di situ ada. Nah, dia bekerja untuk sebuah, karena wartawan beberapa koran ya. Dan waktu itu memang kaum terdidik, penulis itu memang menjadi jurnalis. Koran tempat dia menulis namanya Sintipo, dan lalu menerbitkan sendiri namanya Aliran Baru. Karena dia dari keluarga yang cukup mampu, maka beli sendiri percetakannya, nyetak sendiri, lagi sendiri. Ya, itu cerita.